Kita buka yang pertama, upaya banding Persib Bandung ke Komisi Banding PSSI resmi ditolak. Keputusan ini menyebabkan laga El Clasico antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat akhir pekan ini resmi digelar tanpa penonton. Komisi Disiplin PSSI sebelumnya menjatuhkan sanksi larangan menggelar satu pertandingan tanpa penonton untuk Persib Bandung, dan sanksi ini buntut keributan antara supporter saat Maung Bandung menghadapi PSIS Semarang 27 Februari lalu.